teman-teman, kali ini kita akan mempelajari 5 buah kosakata kata kerja kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Yang pertama, okimasu, artinya bangun. Okimasu. Yang kedua, nemasu, artinya tidur. Nemasu. Yang ketiga, tabemasu, artinya makan. Tabemasu. Yang keempat, benkyō shimasu, artinya belajar. Benkyō shimasu. Dan yang terakhir, hatarakimasu, artinya bekerja. Hatarakimasu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Cakap belajar tanpa batas.